Nah, kau mengenai botai, jom ikut saya. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin membincangkan tentang analisis botai. Kaedah botai adalah kaedah penilaian risiko yang menunjukkan kejadian, kesan dan ancaman. Terdapat dua cara untuk mengatasi ancaman dan kesan dengan mengadakan langkah kawalan dan langkah pencegahan. Okey, botai analysis diagram, iaitu yang pertama ingin saya perkatakan adalah event ataupun kejadian. Kita memberi satu contoh, iaitu bekerja di tempat tinggi menggunakan tangga. Apakah top event yang akan berlaku? Iaitu jatuh daripada tempat tinggi. Apa yang kita lagi? Apabila ia jatuh dari tempat tinggi, iaitu impact atau kesan. Apakah kesannya? Adalah kecederaan. Dan yang kedua adalah kos rawatan di hospital. Okey, yang kedua kita lihat ancaman di sebelah kiri, iaitu tangga rosak. Dan yang kedua, lantai tidak rata. Dan yang ketiga, tangga tidak cukup tinggi. Di sini ingin kita perkatakan tentang prevention, iaitu langkah kawalan ataupun proaktif program yang patut kita adakan, iaitu bagi tangga rosak adalah kita melakukan pemeriksaan. Bagi lantai tidak rata, kita pastikan lantai rata. Dan juga kita menggunakan peraturan 4 nisbah 1. Dan juga tangga digunakan, iaitu tangga anti lincin. Manakala bagi tangga tidak cukup tinggi, kita memastikan tangga yang bersesuaian ketinggian. Jangan berdiri di atas pemijak teratas. Dan yang ketiga, 1 meter dari tempat mendarat. Ini adalah bahagian langkah kawalan ataupun proactive program. Manakala bagi mitigation ataupun langkah pencegahan, bagi kecederaan, apabila ia jatuh dari tempat tinggi, yang pertama adalah rawatan awal oleh pembantu pertama ataupun first aider. Lepas itu kita mengadakan rawatan awal ataupun first aid kit. Dan yang ketiga, kita mendapatkan emergency vehicle ataupun ambulans untuk hantar ke hospital. Bagi kos rawatan pula di hospital, kita mengadakan insurans untuk coverage beliau. Ini adalah langkah pencegahan ataupun reaktif. Sekian, terima kasih.